Mudah-mudahan engkau Allah dimuliakan, amin ya Rabbal Alamin. Silaturahmi kami penghormatan tanggungkan dua aturan. Kebersana bapak-bapak, ibu-ibu, nusamirau tinggi lenggah rempah berbayangsa. Dina jemaah tempatan tanggung kuliah. Mugusim kuring dipihormat pakai mudah-mudahan engkau Allah dimuliakan, amin ya Rabbal Alamin. Oke, silaturahmi kami penghormatan tanggungkan dua aturan. Para sahabat, rekan-rekan, teman seperjuangan, para santriin wal santriah, para pemuda harapan bangsa, harapan agama, harapan negara, sekaligus harapan wanita, para pemudi harapan impertiwi, oke harapan agami, sekaligus harapan lelaki, yang semoga senantiasa dimuliakan sampai menghadap sang ilahi, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sugrini puji kasanggakeun ka Dato Maha Suci. Puja kasanggakeun ka Dato Maha Kawasa. Syukur kami hatur kasanggakeun ka Dato Allah Nu Maha Kuhur. Namanaman teu dapat kusik palikeun badan sahujur. Diluhur sausap sirah. Namana eta sirah ti ku Bapa urang bae Ibrahim, mun tidak mun sok pinculur. Dugi ka handap dampal sampean handap bentukur. Oke, namanaman teu dapat kusmasih nikmat iman. Pengiriman Islam di sana menikmati panjang umur sehingga alhamdulillah orang saraya nyawi ayeuna biasa aluhan karena acara pangaosan nu diselenggarakeun ku DKM Baitur Rahim nu aya di lingkungan naon teh Siluman Baru. Siluman, mudah-mudahan orang saraya ngalengkahkeun sampean di bumi sewang-sewangan. Mudah-mudahan singgung rahmat serta firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Mana-mana telah perantus masihan nikmat iman, nikmat Islam diserangan ku nikmat panjang umur. Alhamdulillah kurang sadayana dina deuleut ayeuna tiasa rempak perbayangsa aluhan kana acara pangaosan anu dikaitkeun sareng nikmat di babarengan dan junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan dan sampai kepada kita semua yang selalu mengharapkan syafaatnya dari beliau, yang pada beliau salah seorang nabi utusan Allah yang diutus oleh Allah ke dunia ini dengan mengemban misi itu khrizan nasi minal turbati ilan nur, yang telah melakukan sosial engineering membawa perubahan manusia dari suasana alam gelap gulita menuju kepada alam yang penuh dengan cahaya dan bersahaja, yang telah membawa manusia dari alam biadab menuju kepada alam beradab, dan juga yang telah membawa manusia dari gulita kebodohan menuju gulita kepintaran. Allamal insana ma lam ya'lam. Siapakah gerangan kalau bukan Tuhan? Hadir thinking of the mass including present in history. Ngerti itu? Tapi yang menang-menang aja dari benar pinter. The most successful of all and religious personality. Siapakah gerangan kalau bukan the best teacher of leader? Baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bina amar wa asuta. Bina nagiri utai tindana. Bina nagiri paripau sepuh wanita gunung tanpa tutukan lautan tanpa sanggara. Bina paripau selalu jatuh. Ini barat cahang bulan 14 cahang mabrak cahaya sokong bulan purnama bertepatan jeng malam minggu berikir serangan ku hujan rintik-rintik betah pisah karasana dipencet barga singkuring biasa silaturahmi deh sarang kurang lemur siluman kurwa aja mudah-mudahan ngalangkungan iya silaturahmi inanggaran cariusan singkuring kurang dan dekesta Allah mudah-mudahan ngajarkan ke wasilah pikir kurang biji pikir dipancangkan yuswa amin. Dua pikir dijembarkan rizki kalian barokah. Tilu pikir ditambihan ilmu seger bagi manfaat. Kalian mudah-mudahan yuswa mu panjang, salira mu sehat, rizki mu jembar, ilmu mu seger. Mudah-mudahan sintiasa dianggoni kereh-kereh melaksanakan taat ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak dan warahmatullah, insya Allah syukuri kalau betul dia tahu siap maklumat ke pemanjangan tetapi memang di dia ada ahli ilmu kalau besar sumping para guru-guru sikuri kalau besar. Alhamdulillah lakukan takdir Allah salah resah
kedah mangi abdi ka haji pangresa kasepuhan panji jalan mangaos teh. Mohon aya guru-guru sing kuring ieu teh dari abdi mah. Ibu lamun dina hayang mah buyukna. Mohon ari dagingna mah teu aya di pangresa ibu bapa sadayana di guru-guru sing kuring. Amun da sok sanajan buyuk ge aya katerangan kudu saiki hikmatun sagala rupa nu dipasikeun ku Allah moal lepas dina nanggung hikmah. Tak kurang juga geus eta Allah menyangka aya corona. Mudah-mudahan kasih ayat hikmahna kalimatan bakal pepenak ku Allah dipastikan di masa-masa nu bakal kahandapan. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Amin. Dengan penuh rasa hikmah teriring dengan hikmah yang Allah telah berikan, mudah-mudahan melalui kegiatan ini dengan penuh besar harapan panitia ini bukan hanya merupakan sebuah kegiatan seremonial yang setiap tahun diadakan, tapi hendaknya mampu bisa dipikirkan oleh kita semua. Ini bisa dijadikan sebuah ajang peningkatan, bisa dijadikan sebuah ajang barometer, baik itu peningkatan keimanan, baik itu peningkatan ketakwaan, baik itu peningkatan ilmu yang pada akhirnya mampu bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menciptakan suasana Purwakarta, Kota Banjar, Jawa Barat, Indonesia yang kondusif, aman dan tertib sejahtera di dunia, bahagia kelak kita semua nanti bisa berkumpul di surga. Amin ya Rabbal Amin.